Perwakilan ke Bapak Sekdes, nanti Bapak Sekdes yang bongkar, nanti baru dibalikan kepada Mama sama Bapak-Bapak. Jadi begitu saja mungkin penyampaian dari kami pihak Kodim, mungkin ada tambahan dari Bapak Sekdes, ya silakan didengar sama-sama. Wakili Kades dan masyarakat saya mengucapkan terima kasih Pak Nadiem Kodim 1714 Puncak Jaya dengan memberikan berkat yang ada bisa dibagi masyarakat. Sudah tempat ini kita yang boleh dibubarkan dan Bapak Nadiem banyak terima kasih. Dibubarkan dan Bapak Nadiem banyak terima kasih.